Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Farhan Motorsport ya. Jadul mantul, apalagi kalau bukan Kawasaki W175. Modelnya klasik, simple. Modelnya klasik ya, simple juga mas. Apalagi kalau bukan Kawasaki W175 limit edition tahunnya 2018 warna silver. Don't know what to do, how to do it. Know that I should leave but I hate it. I know that you're not, know that you're not the right one. Syukur alhamdulillah lagi-lagi sold out bro, sold out Kawasaki W175 nopolnya S Lamongan. Ini rencananya mau diambil sama sahabat, sama subscriber mungkin ya. Mungkin dia itu sering tengok YouTube Farhan Motor, tahu gimana kinerja dan kualitas Farhan Motor. Jadi dia nggak pakai lama ya, sultannya orang kota Budak Gresik, dia langsung datang sama sang ayah tercinta. Dan ini dia Mas Aan. Nah. Mas Aan. Nah. Beriki Mas, sini Mas. Gimana Mas, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah. Ya Mas Aan, ini motor yang sampean pilih ya? Iya. W175. W175. Waduh. Mas, emang asal usulnya info dari mana kalau di sini itu ada pusat motorsport Kawasaki nih ya? Waktu cari-cari di YouTube. Oh. Showroom motor terdekat. Kan showroom, sama-sama Gresik. Showroom motor terdekat Kawasaki Ninja. Iya. Munculnya Farhan Motor. Iya. Waduh. Emang di sini tuh Mas pusat motor sport Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas ya. Tepatnya di Jawa Timur Gresik mengganti Jalan Nomas RT 2. Ya Mas Aan sendiri untuk masalah suka motor W175 itu suka dari kapan Mas? Sudah dari awal tahun lihat-lihat di YouTube. Ya. Dari awal tahun itu sampai sudah pengen punya motor W175 ya, kayak gini. Sebelum naik ini naik apa Mas? Naik Yamaha Vixen. Yamaha Vixen mau ganti W175 produk Kawasaki Mas ya. Iya. Mas kenapa kok pilihnya yang harus jadul mantul gini, suka itu dari segi apanya sih Mas? Modelnya Aan? Klasik, simple. Modelnya klasik ya, simple juga Mas ya. Iya. Waduh, mantep-mantep. Pilihan yang tepat anak zaman sekarang, kaula muda sekarang bro ya. Motif retro Mas ya. Iya. Motif retro. Waduh. Ya Mas, untuk masalah itu Mas ya, pelayanan sendiri di sini Mas Aan rasakan dari pertama tadi
sampai sekarang itu untuk pelayanan di Farhan Motor itu gimana, Mas? Pelayanannya ramah. Ya. Ini tadi ada trouble juga langsung dibantu, ditangani, selesai semua. Gitu ya. Pelayanan ramah, ada trouble dikit dibantu sampai selesai ya. Iya. Gitu. Ya, Mas, emang kepuasan konsumen adalah tujuan utama Farhan Motor. Jadi itu bukan masalah jual beli saja, Mas. Di sini itu mengutamakan tali silaturahmi. Jadi banyak saudara, banyak rezeki. Mas Aan, ini pembeliannya cash kredit atau cash tempo, Mas? Cash tempo. Cash tempo, bro, ya. Di Farhan Motor itu bisa kredit, cash bisa, cash tempo bisa. Asal nggak lama-lama, Mas. Ya, jadi ini sama-sama apa itu Kota Pudak, Gresik, bro. Jadi ini cash tempo bisa, Mas Aan. Tapi nggak lama-lama, kurangnya ya dikit. Jadi banyak cara menuju Roma, gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi Farhan Motor nggak ada kata ribet, Mas. Pokoknya sat-sat-sat-sat, los nggak rewel pokoknya. Ya, sesuai review Farhan Motor. Ya, Mas Aan sendiri, untuk masalah harga, Mas, ya, sebelum sampean beli, untuk harga motor yang sampean pilih ini, kalau dalam kriteria sampean, Mas, ya, tergolong murah, sedang, mahal, atau gimana? Ya, murah, termasuk murah di sini. Termasuk murah, ya. Dengan kondisi motor, ya. Ya. Murah itu relatif, Mas, ya. Murah itu relatif. Tapi lihat kondisi motor. Kondisi motor full ori, mesin standar yang pastinya belum pernah oprak-oprak, Mas, ya. Jadi tangan pertama dari baru, dan juga bisa dibuktikan, Mas. Gak ngomong saja, ya. Ini bisa dibuktikan ke dealer-dealer terdekat yang berpengalaman, ya. Bisa ditunjukkan gimana untuk kualitas mesin dan bodi di Farhan Motor. Jadi ngomong apa adanya, Mas, ya. Jadi ngomong ayah A, B, ya B. Soalnya menjaga kualitas, Mas. Kualitas nomor satu di Farhan Motor, gitu, Mas. Ya, Mas, apa bisa disapa sedikit, Mas, untuk sahabat sampean, dulur sampean yang ada di luar sana, kalau mau cari Kawasaki Ninja, bisa direkomendasikan ke Farhan Motor. Monggo. Untuk warga Gresik dan sekitarnya, kalau mau cari Kawasaki Ninja, bisa langsung ke Domas, ke Farhan Motorsport. Nah, di sini emang pusat motorsport Kawasaki Ninja, Mas, ya. Jadi untuk yang lain dan yang nonton, jangan lupa kalau mau cari Kawasaki Ninja, datang ke sini. Ya, Mas Aan sendiri sudah tengok, sering tengok YouTube Farhan Motor. Apa wis subscribe, Mas? Sudah, subscribe gratis, Mas, ya. Enggak bayar, gratis enggak bayar, bro, ya. Jangan lupa subscribe. Di subscribe biar nanti tambah banyak video Farhan Motor dan juga banyak apa konsumen Farhan Motor yang sudah memperdayakan. Kenapa, Mas, kok pakai di video geplok kayak gini, ya? Ini buat dokumen Farhan Motor dan juga buat dokumen sampean kalau sampean itu beli di sini. Soalnya di sini itu enggak ada istilah unsur tipu menipu, Mas. Alhamdulillah Farhan Motor berkat vlog-vlog video kayak gini mengenai penjualan, pembelian dan sebagainya, update harga, banyak customer online yang nggak pakai lihat unit, Mas, ya. Jadi dia itu percaya sepenuhnya sama kinerja Farhan Motor. Jadi nggak pakai lihat, dia berani transfer nanti dipaketin sama Farhan Motor untuk dulur-dulur yang ada di luar kota, luar Jawa Timur gitu, Mas, luar pulau. Alhamdulillah Farhan Motor sudah dipercaya banyak customer kayak gitu, Mas. Customer cerdas, customer online kayak gitu, ya. Lah ini buktinya kalau bukan motor bodong ini ada STNK, BPKB, Mas, ya. Tapi ini kan cash tempo, Mas, ya. Jadi BPKB-nya masih di sini, ini STNK saja dan ini kwitansi yang pasti bukan motor bodong di sini, Mas, ya. Motor resmi. Untuk masalah perpanjang besok kalau sampean minta bantuan bisa, mau cabut berkas bisa. Pokoknya serba bisa di Farhan Motor itu, Mas, ya. Jadi untuk dulur-dulur yang lain yang belum beli mudah-mudahan segera bisa beli, dan yang sudah beli mudah-mudahan diberi kesehatan, banyak rezeki, biar bisa tambah momongan kuda besi lagi di Farhan Motor, gitu, Mas. Dan itu, Mas, ya, setiap pembelian di Farhan Motor itu, Mas, dapat giveaway. Setiap pembelian di Farhan Motor dapat giveaway street kayak gini. Jadi ini untuk sampean dan untuk dulur-dulur sampai dulur-dulur yang lain yang sudah beli di Farhan Motor 2-3 tahun yang lalu belum kebagian, bisa komen tunjukkan kalau kamu itu beli di sini, nanti bisa diantar sama kru Farhan Motor untuk masalah street ini, Mas, ya. Ini untuk sampean, ya. Ya, Mas, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya di Farhan Motor. Semoga awet dan barokah, ya. Tak jual ke sampean. Ya udah, bro, sekian untuk review kali ini, review Farhan Motor mengenai apa? Sold out lagi dan sold out lagi, lari ke Kota Pudak Gresik. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber Farhan Motor, anak rantau Indonesia, komunitas Kawasaki yang ada di Indonesia, showroom yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi banyak rezeki berlimpah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel so out of order.